Pembentangan kertas putih ke arah kelestarian Felda antara yang menjadi tumpuan pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Jadi, bagi mendapatkan rumusannya, kita terus ke Parlimen bersama wartawan Ashraf Hasnan. Silakan Ashraf. Baik, terima kasih Naila, dan pastinya antara perkara yang menarik dalam pembentangan kertas putih kelestarian Felda ini pastinya 32 muka surat dengan 40 butiran telah pun disampaikan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Di mana antara yang menarik apa yang untuk dikongsikan selain daripada beliau recap ataupun mengimbas kembali apakah punca permasalahan yang berlaku di dalam Felda dan juga apakah kesan-kesannya terhadap Felda dari segi keberhutangan, aset dan liability dan pelbagai lagi. Pastinya kita ingin melihat apabila bercakap soal kelestarian Felda, apakah hala tuju Felda selepas ini. Di mana beliau menyatakan bahawa buat masa ini Felda akan memperkenalkan model baharu pengurusan tanah peneroka melalui sewaan tanah untuk satu tempoh jangka panjang yang munasabah. Di mana model tersebut akan menyelesaikan isu demografi peneroka dan ketiadaan ekonomi bidangan atau dipanggil economies of scale. Dan pengenalan model baharu ini akan membolehkan tanah peneroka-peneroka digabungkan dan diusahakan secara cekap berskala besar dengan ekonomi bidangan yang boleh mengurangkan kos operasi dan meningkatkan produktiviti. Antara perkara lain yang dinyatakan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin termasuklah dalam usaha untuk meringankan bebanan hutang peneroka, di mana skim pengurusan aset canggih SPAC akan diperkenalkan bagi memberi bantuan yang lebih fleksibel menggantikan pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil. Dan melalui skim baharu ini, peneroka akan menerima pinjaman yang bersesuaian berdasarkan pendapatan mereka. Dengan cadangan skim baharu ini sedang diteliti secara mendalam termasuk libat urus dengan peneroka-peneroka. Dan sementara proses tersebut sedang berjalan, Felda akan meneruskan pembiayaan pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil mengikut kadar sedia ada. Di mana kalau diikutkan bagi tahun 2019, kerajaan telah pun meluluskan sejumlah RM480 juta untuk tujuan pembiayaan pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil. Dan malah kerajaan juga turut bersetuju untuk menghapuskan kadar faedah di atas pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil yang dibebankan kepada peneroka. Di mana bantuan kerajaan ini dianggarkan berjumlah RM2 bilion. Dan pastinya antara perkara lain yang turut dikongsikan oleh beliau termasuklah beliau menyatakan bahawa kerajaan juga telah bersetuju untuk memberi bantuan kewangan sebanyak 6.23 bilion berbentuk grant, pinjaman dan jaminan kerajaan secara berperingkat mengikut keperluan bagi melaksanakan inisiatif-inisiatif yang saya katakan tadi. Dan pastinya pelbagai lagi perincian, dan sebentar lagi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kira-kira jam 12.30 tengah hari nanti akan mengadakan satu sidang media bagi memperincikan berhubung dengan pembentangan kertas putih kelestarian Felda ini untuk kita melihat apakah bagaimanakah dari segi pelaksanaannya selepas ini di peringkat kementerian beliau serta beberapa dengan kerjasama beberapa lagi kementerian-kementerian yang lain. Pastinya kalau kita bercakap soal hala tuju kelestarian Felda ini sebenarnya bertujuan untuk amat penting bagi menjamin masa depan peneroka, dan juga langkah-langkah pemulihan Felda ini haruslah berteraskan usaha-usaha yang lebih gigih dan juga progresif demi menjamin industri peladangan yang mapan dan juga melahirkan generasi baru Felda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang berupaya mencipta rangkaian nilai ekonomi negara. Dan itu antara perincian apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam pembentangan sebentar tadi. Dan pastinya pada ketika ini sesi perbahasan masih lagi berlangsung dan dijangkakan sekitar jam 4 petang nanti Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan menggulung dan juga akan meneliti apakah hasil daripada perbahasan dan juga pergulungan. Sekian saja dahulu buat masa ini. Kembali ke Bukit Kewangan, Naila.